Halo, perkenalkan nama saya Daniar Dara Fainsyah, usia saya 25 tahun, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Magister Psikologi Profesi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sesuai dengan latar belakang pendidikan saya bercita-cita untuk menjadi seorang psikolog. Sebelum bercita-cita menjadi seorang psikolog, dulunya saya pernah bekerja sebagai seorang reporter atau wartawan selama kurang lebih 2 tahun. Dan saat itu saya pernah meliput ke sebuah daerah dan di sana saya melihat fakta bahwa masih banyak sekali anak-anak, remaja, atau bahkan orang tua yang belum peduli atau belum memiliki kesehatan mental yang cukup baik. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah menambah pengetahuan saya dengan melanjutkan pendidikan di Magister Profesi Psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mendapatkan pendidikan di usia-usia awal kehidupan. Untuk itu, dengan mengikuti program Pemuda Delegasi Indonesia ini, saya bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana sistem pendidikan di Singapura. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa baru-baru ini Singapura mendobrak sistem pendidikan mereka. Saat ini mereka lebih mengedepankan bagaimana kebahagiaan dalam belajar. Kini mereka lebih menyeimbangkan bagaimana sukacita dalam belajar seimbang dengan standar pendidikan yang ada. Dan itu memberikan para siswanya lebih memperhatikan kesehatan mental mereka dan lebih memberikan waktu kepada siswa untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang tua maupun lingkungan. Saya yakin dengan mengikuti program Pemuda Delegasi Indonesia di Singapura, saya bisa menangkap banyak pengetahuan dan bisa mulai membangun bagaimana pola pikir pendidikan di Indonesia. Apalagi nantinya saat berkarir sebagai seorang psikolog, saya diwajibkan untuk memberikan edukasi ataupun penyuluhan kepada orang tua maupun masyarakat secara luas. Dan dengan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana sistem pendidikan yang terbaik, tentunya disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia, saya bisa memberikan edukasi secara tepat kepada masyarakat. Dan tentunya perubahan akan saya mulai dari diri saya sendiri. Saya pun menyadari bahwa saya belum menjadi orang yang mempunyai pengaruh yang besar di negara ini. Tapi saya yakin langkah kecil yang akan saya lakukan akan membawa perubahan bagi Indonesia. Sampai jumpa di 12 Februari 2020.